Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Perinciannya dalam segmen Esensi. Golongan ulama di Saran berani membuat teguran kepada kerajaan demi mengangkat martabat negara dan umat Islam. Perdana Menteri menyatakan kerajaan juga harus bersedia untuk mendengar teguran itu sebagaimana yang dianjurkan dua ulama terkenal iaitu Profesor Dr. Ali Jumaah dan Habib Umar Hafiz yang menekankan agar teguran perlu dibuat secara baik dan terhormat. Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir muzakarah ulama umara sempena Festival Turaf Islami Selangor di Shah Alam. Dasar industri pertahanan dan keselamatan negara yang sepatutnya dilancarkan pada 5/23 masih dalam proses penilaian. Kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, kerajaan tidak mahu tergesa-gesa dalam membuat keputusan berhubung perkara itu dan mahu mendapatkan pandangan lebih lanjut daripada pihak berkepentingan. Keputusan Malaysia membeli 18 unit FA-50 Block 20 Fighting Eagle bakal membuka laluan kepada negara menjadi hub penyelenggaraan pembaikan dan baik pulih MRO bagi pengendali pesawat tempur ringan berkenaan di rantau ini. Ketua Pegawai Eksekutif Korea Aerospace Industries Kang Guyang memaklumkan lebih 100 pesawat tempur T-50 FA-50 ketika ini digunakan oleh tentera udara Thailand, Indonesia dan Filipina. Malaysia merupakan peserta terbaru kelab T-50 FA-50 Asia Tenggara. Dua syarikat pengeluar gula tempatan MSM Malaysia Holdings Berhad dan Central Sugar Refinery Sdn Bhd CSR dibenar untuk mengeluarkan gula putih bertapis jernih berkuat kuasa hari ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub memaklumkan kebenaran itu akan memberikan pilihan gula kepada pengguna selain gula putih bertapis kasar dan halus sedia ada yang disifatkan sebagai gula rakyat. Kerajaan telah meluluskan insentif galakan cukai bagi projek pengeluaran bahan makanan kepada 249 syarikat. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, insentif tersebut adalah bagi tempoh 2001 hingga April lepas melibatkan nilai pelaburan sebanyak RM2.2 bilion. Inisiatif itu dapat menggalakkan penglibatan warga tempatan khususnya belia melalui penggunaan teknologi moden sepanjang rantaian nilai pengeluaran dan pemasaran. RM2.42 bilion diperuntuk bagi melaksanakan program skim kestabilan harga minyak masak COSS pada 2022. Manakala RM1.6 bilion disediakan bagi tujuan sama tahun ini, namun jumlah itu tertakluk kepada pergerakan naik turun harga minyak sawit mentah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuzia Salih berkata, kementerian juga melantik 366 syarikat pembungkus di seluruh negara bagi membekalkan minyak sawit minyak masak bersubsidi di pasaran. Bilangan ketua isi rumah KIR Miskin Tegar berdaftar telah berkurang daripada 124,744 kepada 118,217 KIR bagi tempoh 15 Disember 2022 hingga 15 Mei lepas. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib ketika memaklumkan kepengetahuan sidang Dewan Rakyat berkata, menurut data dinamik IKASIH sediaan unit penyelarasan pelaksanaan JPM, KIR miskin berdaftar pula berkurang daripada 304,911 kepada 299,080 KIR dalam tempoh sama. Notifikasi produk kosmetik Clemira Care Cream yang dikesan mengandungi racun berjadual miconazole dibatalkan dan tidak lagi dibenarkan untuk dijual di Malaysia. Kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razia Abu Hassan menyatakan produk yang mengandungi miconazole perlu berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan dengan nasihat ahli profesional kesihatan. Justru orang awam yang sedang menggunakan produk kosmetik itu dinasihat untuk segera menghentikan penggunaannya. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melaksanakan tinjauan dan pemantauan rapi
terhadap golongan petani yang terkesan ekoran fenomena El Nino yang melanda negara. Timbalan menterinya, Chan Fung Hin berkata, tumpuan utama membabitkan kawasan pengeluaran padi bagi memastikan saliran air mencukupi. Pada masa ini, tiada sebarang bantuan menerusi tabung bencana pertanian diperuntukkan bagi petani yang terjejas akibat musim cuaca panas. Tiada sebarang aduan melibatkan kerugian hasil tanaman akibat cuaca panas yang dilaporkan kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Kelantan. Pihak Fama bersedia membantu sekiranya ada yang terkesan dari segi lambakan ataupun kekurangan hasil tanaman menerusi pasaran di 106 outlet Fama di Kelantan. Petani dinasihatkan untuk berdaftar menerusi usahawan ladang kontrak Fama supaya tindakan sewajarnya dapat diambil jika terkesan. Laporan Haji 1444 Hijrah, operasi maktab di Mekah akan bermula dengan kehadiran kumpulan jemaah pertama petang esok. Wartawan Anas Maknur dari Al Janadriyah ada laporannya. Silakan. Baik, terima kasih. Sepanjang minggu ini dari Ahad hinggalah Selasa kami melaporkan aktiviti yang berlaku di Madinah termasuklah dakwah ziarah dalam dan luar melibatkan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga perkuburan Baqi', dan ziarah luar juga melibatkan ziarah ke Uhud, Masjid Quba dan juga ladang kurma. Dan hari ini kami kembali semula ke Mekah selepas selesai umrah kepada buat para petugas dan juga pengamal media semalam. Hari ini kami bertugas seperti biasa dan kami ingin melaporkan juga apa yang berlaku di Mekah, iaitu esok akan menerima ketibaan pertama jemaah dari Madinah ke maktab di Mekah ini. Dan menurut pengarah operasinya Haji Muhammad Sawal, segala persiapan telah pun selesai dan sedia untuk menerima kunjungan ataupun kehadiran jemaah dari Madinah ini. Dan setibanya jemaah esok ke maktab, mereka ini akan dibenarkan untuk berehat terlebih dahulu, diberikan jamuan makan sebelum mereka ini dibawa untuk melaksanakan ibadah umrah yang akan dibantu oleh pentas yang bertugas. Dan di sini akan berlangsungnya juga operasi maktab yang melibatkan petugas-petugas tabung haji sendiri yang akan membantu para jemaah, khususnya melibatkan aktiviti bimbingan, aktiviti ibadah yang lain untuk para jemaah dapatkan segala maklumat mengenai ibadah umrah dan juga haji yang akan dilaksanakan di sini. Selain itu, akan ada juga aktiviti lain seperti ziarah ke tempat-tempat bersejarah. Begitu juga kami akan laporkan seterusnya keadaan semasa, terutamanya cuaca di Mekah ni khususnya. Saya ingin kongsikan terdapat juga ada masalah kesihatan beberapa petugas, masuklah pengamal media sendiri, tapi tak mengapa kerana khidmat perubatan juga kesihatan juga disediakan di maktab untuk membantu para jemaah dan juga petugas yang berada di Mekah. Sekian dulu dari kota Mekah, kembali dulu ke Angka Sepuri. Anas, terima kasih. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah memperkenan pengamal media diberi penghormatan membaca khutbah Jumaat sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana. Salah seorang daripadanya merupakan penerbit rancangan RTM Perak, Muhammad Fahmi Muhammad Nur, yang dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP Tan Sri Muhammad Anwar Zaini dalam kenyataan berkata ia bagi mengiktiraf peranan penting golongan itu kepada negara. Baginda menitahkan supaya khutbah Jumaat di negeri Perak bertemakan kewartawanan menyempurnakan tugas berlandaskan nilai-nilai Islam. KKD memandang serius projek-projek pembangunan yang dikategorikan sebagai projek sakit di bawah kementerian yang gagal disiapkan mengikut jadual. Menterinya Fahmi Fazil berkata, pada masa ini terdapat dua projek di bawah KKD yang menghadapi masalah itu, masing-masing projek membina bangunan RTM Langkawi Kedah serta projek membina bangunan RTM Bintulu Sarawak. Susulan kehilangan Muhammad Hawari Hashim yang menyertai misi pendakian Gunung Everest, setengah juta ringgit disumbangkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi menampung kos operasi mencari dan menyelamat. Mangsa merupakan ahli kumpulan yang menyertai Malaysia Everest 2023 bersama Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob, yang dilaporkan meninggal dunia pada ketinggian 8,000 meter di Gunung Everest.
Kerajaan Negeri melalui Pejabat Tanah dan Galian PTG melipat gandakan usaha menambah keluasan tanah rizab Melayu di Perak. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, sehingga kini keluasan tanah rizab Melayu di Perak bagi tahun 2023 adalah seluas 953,178 hektar. Ia merupakan 45% dari keluasan keseluruhan negeri berjumlah 2.11 juta hektar. Negeri Perak berusaha menambah lagi kawasan seluas 340,000 hektar sebagai kawasan akreditasi pemeliharaan standar harimau CATS bagi melindungi harimau Malaya. Esko Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Perak Teh Kok Lim berkata penambahan melibatkan 5 hutan simpan kekal di negeri itu. Berkeluasan 18,866 hektar, kawasan itu dinamakan Hutan Simpan Kekal Aman Jaya. Sebanyak 397 insiden vandalisme termasuk kecurian berlaku di tapak-tapak menara telekomunikasi di Sarawak dari awal tahun 2022 hingga April tahun ini. Kejadian itu mengakibatkan gangguan kepada perkhidmatan komunikasi dan anggaran kerugian mencecah jutaan ringgit. Namun ia tidak menghentikan usaha pembinaan menara dan satelit bagi menangani isu akses internet berkualiti terutama kawasan sekitar sekolah dan di kawasan pedalaman seluruh negara. Seorang pegawai SPRM dan ahli perniagaan dikenali sebagai Datuk Roy dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur atas dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah RM640,000 supaya anak bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak direman. Muhammad Rashidi Muhammad Said, 43 tahun, dan Datuk Roy atau nama sebenarnya Muhammad Hussein Muhammad Nasir, 54 tahun, mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan itu. Seorang bekas hakim dan seorang anggota polis didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas pertuduhan rasuah RM4,000 untuk melepaskan seorang individu berkaitan kes khalwat pada 2019. Bekas hakim Mahkamah Syariah Burhanuddin Ismi Adam, 43 tahun, dan Lance Corporal Muhammad Hamri Ayub, 34 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. 14 Jun depan ditetapkan untuk sebutan semula kes. Seorang bekas kerani akaun mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Georgetown Pulau Pinang atas 8 pertuduhan pecah amanah melibatkan lebih RM70,000. Janet PC Gomez, 38 tahun yang kini bekerja sebagai penyambut tetamu hotel, dituduh melakukan perbuatan itu ketika bertugas sebagai kerani akaun di sebuah gedung pakaian pada 2015 hingga 2019. Subsidi bersasar penggunaan elektrik bagi golongan T20 berasaskan pendapatan bakal diumumkan selepas sistem pangkalan data utama padu dijangka siap hujung tahun ini. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad memberitahu, ketika ini subsidi diberikan berdasarkan kategori jumlah unit elektrik pengguna dan bukan berasaskan pendapatan. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang pada kadar perlahan untuk tempoh beberapa bulan akan datang berdasarkan indeks pelopor IP yang menyusut 1.2% kepada 110.1 mata pada Mac 2023. IP digunakan untuk mengukur kenaikan dan penurunan ekonomi dalam purata 4 hingga 6 bulan ke hadapan. Prestasi IP terjejas disebabkan penurunan ketara dalam import benar semikonduktor dan indeks perusahaan Bursa Malaysia. Strategi untuk meningkatkan perdagangan dan pelaburan bagi integrasi ekonomi serantau lebih baik antara fokus perbincangan mesyuarat menteri bertanggungjawab bagi perdagangan MRT APEC 2029. Mesyuarat dua hari bermula hari ini di Detroit, Amerika Syarikat, turut disertai delegasi Malaysia diketuai Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Chin Tong. Taufan yang melanda Pulau Guam menjejaskan bekalan elektrik, memusnahkan bangunan dan kediaman. Presiden Joe Biden telah mengisytiharkan darurat di pulau yang mempunyai 170,000 penduduk. Kira-kira 21,700 anggota tentera Amerika dan keluarga mereka berpangkalan di Pulau Guam yang menempatkan kapal selam nuklear dan pengebom jarak jauh.
Gubernur Florida Ron DeSantis mengumumkan pencalonannya untuk merebut jawatan Presiden Amerika Syarikat 2024 dan berikrar mengetuai kebangkitan semula Amerika Hebat. DeSantis membuat pengumuman itu dalam video yang dimuat naik di Twitter. Beliau dianggap sebagai pencabar utama dalam pemilihan utama Republican kepada sekutunya bekas Presiden Donald Trump yang secara rasmi mengumumkan pencalonan dalam merebut jawatan Presiden beberapa bulan sebelum ini. Syarikat teknologi OpenAI mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan Eropah sekiranya tidak dapat mematuhi peraturan kecerdasan buatan AI yang dirangka Kesatuan Eropah EU. Sebelum mempertimbangkan untuk menarik diri, OpenAI akan cuba mematuhi peraturan di Eropah apabila ia ditetapkan. Saudara, paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Ivan Toh dan Margaret Gambang untuk paparan lebih komprehensif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.